Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya. Di video kali ini saya mau masak daging ayam untuk mie ayam dan kuahnya ya teman-teman. Mari silakan tonton videonya teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Dan ini adalah bumbu yang saya siapkan untuk mie ayamnya ya teman-teman, yaitu bawang merah, bawang putih, cabai merah sedikit ya, kemiri, jahe, kunyit, serai, salam, dan lengkuas. Dan saya juga menambahkan kecap manis, garam, micin, gula, merica. Sedangkan untuk kuahnya adalah bumbu yang saya pakai bawang putih, jahe, kunyit, miri, serai, salam, lengkuas, garam, micin, dan juga merica. Untuk teman-teman yang mau masak kuah mie ayam dan daging ayam yang mau sama dengan saya, silahkan dicatat ya teman-teman bumbunya yang saya sebutkan tadi ya teman-teman. Tidak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman subscriber saya. Semoga selalu sehat, lancar rezekinya, dan sukses, serta panjang umur. Dan ini adalah daging ayam yang sudah saya rebus dan saya potong-potong. Saya pisahkan dari tulangnya, serta ini saya juga mau mencampurkan ceker ayam untuk masak daging ayam nanti. Sekarang saya mau mulai menumbuk bumbunya ya teman-teman. Saya mau mulai menumbuk dari bumbu untuk daging ayamnya. Dan sekarang bumbunya sudah halus ya teman-teman. Bumbu ayamnya saya sisihkan dulu, lalu selanjutnya saya mau menumbuk bumbu untuk kuah mie ayam. Sekarang bumbunya sudah siap ya teman-teman. Sekarang saya mau menggoreng bumbu kuahnya dulu. Seperti biasa ya teman-teman, bumbunya digoreng sampai wangi, sampai tanek. Sambil menunggu bumbunya matang, saya juga masak air untuk kuahnya. Yeah.
Lalu saya masukkan serai, salam, dan lengkuas. Bumbunya sudah matang dan airnya sudah mendidih. Untuk kuahnya, ini saya rebus dengan memakai tulang-tulang ayam ya teman-teman. Lalu saya masukkan bumbunya. Setelah kuah ayam mendidih, lalu campurkan dengan bumbu lainnya ya teman-teman, seperti garam, micin, merica bubuk, dan sedikit gula. Lalu kuah ditutup dulu, dimasak lagi sampai tanak ya teman-teman. Dan ini saya lagi menggoreng ayamnya ya teman-teman. Saya lebih suka ayamnya digoreng sebentar. Dan ini kuah ayamnya sudah matang ya teman-teman. Thank you.
Selanjutnya saya mau menggoreng bumbu ayamnya. Lalu masukkan serai, salam, dan lengkuas. Masukkan air secukupnya. Lalu saya masukkan ceker terlebih dahulu. Masukkan daging ayam. Ditutup dulu supaya cepat empuk. Tambahkan garam, micin, dan merica bubuk serta gula pasir ya teman-teman, atau gula merah juga bisa. Lalu masukkan daun bawang. Dan tambahkan juga kecap manis secukupnya ya teman-teman.
Bisa dicicipi ya teman-teman, bumbunya rasanya kurang apa. Untuk teman-teman yang tidak suka kuah, ini bisa dimasak sampai kering ya teman-teman, dikeringkan. Dan sekarang sudah matang ya teman-teman, daging ayam untuk mie ayam dan kuah mie ayam. Dan selanjutnya siap untuk dihidangkan ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya sampai akhir. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe ya. Dan nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.